Teluk Tomini merupakan teluk terbesar di Indonesia dengan luas 59.500 km². Secara administratif, Teluk Tomini berada di wilayah 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Teluk ini juga terletak di tengah-tengah wilayah Coral Triangle yang diklaim memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Pulau Sulawesi merupakan pulau yang memiliki tingkat endemisitas yang sangat tinggi, di mana Teluk Tomini berada di tengah-tengahnya. Ada satu waktu tiba-tiba perairan itu dipenuhi oleh ikan-ikan kecil. Sebenarnya pada saat itu terjadi apa yang dalam bahasa oceanografi kita sebut upwelling. Pengangkatan massa air dari bagian bawah naik ke atas dan terjadilah penyuburan perairan, dan disitulah sebenarnya ikan-ikan besar datang dan mulai beraktivitas di sana. Itu yang membuat dia subur. Selain tentu masalah geografinya sendiri dan mungkin arusnya. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga sumber-sumber kehidupan dan keberlangsungan jasa alam yang ada di Teluk Tomini, baik masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Ide Susklam ini sendiri, ini pada awalnya rekan-rekan peneliti tadinya melihat situasi di Teluk Tomini, di mana sudah mulai adanya tekanan-tekanan pada lingkungan di Teluk Tomini. Kerusakan lingkungan yang ada di titik A akan juga menimbulkan dampak ke masyarakat di sepanjang teluk, tidak hanya di masyarakat yang di titik A tersebut. Program ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, pengelolaan yang terkolaborasi dari para pihak yang berada di Teluk Tomini. Yang kedua, pengembangan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, penguatan informasi dan peningkatan kapasitas.